Hai semua, hari ni kita akan tengok Ford Forester. Saya jalan-jalan ke pasaraya dan saya nampak ada kereta Ford Forester on display. Jom saya buat jalan-jalan. Saya bukannya pakar tapi sebagai orang luar. I mean sebagai orang biasa-biasa, public people yang jalan-jalan di pasaraya dan nampak kereta. Dia akan nampak kereta macam ni. Jom kita tengok. Ini adalah spek Ford Forester. Ayah buka. Masuk. Jadi Forester biasalah, Adam akan ikut saya lah. Setiap kali saya berjalan tengok kereta, ibu dia suruh ikut. Ni lah transmission kereta, anda boleh tengok sendiri lah. Anda boleh pause lah kalau tak puas. Ni adalah pandangan depan Ford Forester 2.0i. Nampak begitu gagah dan besar. Adam, can you please open the door? Ini pandangan dari tepi ya. Good job. Okay, Adam sedang cuba masuk dalam kereta. Kita tengok macam mana anak kecil naik kereta Ford Forester ni. Senang ke susah? Ini akan jadi keputusan lah, nak beli ke tak beli kereta tinggi macam ni. Go up up. Oh, nampaknya Adam susah ha? Nak naik kereta Ford Forester. Okay, sebab kereta ni sesuai. Ayah driving, ayah driving. Buat tinggi. I'm gonna be driving. Ayah, ayah driving down here. Okay. Okay, itu untuk pintu. Kaki-kaki, careful. Okay. Yeah. Okay, kedudukan dia yang sangat mewah. Pintu, power window, lock, unlock, lock window punya ni function, mirror left and right ni semua biasalah dalam ni. Wow, ni build ini ni leather ah, ni hard plastic. Gear knob ni, dia punya handbrake dia very premium ah. Tengok dia punya dashboard. Dah buka. Tada, okey, ini kereta berkualiti eh. Buka slow motion itu premium ah. Open that, I close that. First. Good job. Yang kereta ni dia ada mode ah. Mode X. Four wheel drive ni. Sefaham saya macam four wheel drive lah. Dia macam sport lah. Aircon eh. Ada aircon knob biasalah. Control dengan siapa ataupun kawasan yang kena eh. Ni ada LCD display, signal light. Ini biasalah nampak belakang, belakang. Dan letak cermin mata. Ni suction gelap sikit dalam ni. Dan yang paling penting, dia ada dua ni lah. Untuk passenger depan, lampu siling dan passenger belakang. Dan oh, dia tak ada belakang ni. Tak ada aircon untuk passenger belakang. Ayah tutup balik. Tutup, dah tutup dah tu. Pemandangan keliling yang cukup mewah ha. Yeah, saya keluar daripada kereta. Sitting distance ha. Masuk dekat si belakang pula. Ruang kaki yang cukup selesa Ford Forester. Ini nampaknya dashboard depan daripada seat belakang. Tempat duduk. Dekat belakang ni dia ada ruang simpan barang eh. Slide macam biasalah. Okay. Ruang yang cukup besar kalau nak simpan barang. Dia double seater. Okay, kita keluar kereta. Lampu belakang yang cukup cantik, dekaan yang cukup canggih. Dati wang satu. LED light. LED time running light. Ayah, ayah dah tak habis. Ya. Dah budak eh, dah tengok dulu, inilah dia.
atas blue. Ni daytime running light eh. Satu di sini. Satu lagi di sini. Daytime running light. Okey, ini harga dia $166,000 saja. Cukup murah ah. Dan dia ada rebate $24,000. Okey, sekian saja jalan-jalan kereta Ford Forester ni. Saya dan Adam. Bye. Say bye. 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 Hai, saya Nur Hidayah Binti Harun. Saya sedekati form Subaru. Saya kalau berminat tentang Subaru, bolehlah menghubungi saya di 019-410-8119. Bye. Like video ini, subscribe channel kami dan share video di Facebook dan WhatsApp.